Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi. Terima kasih kerana anda dapat bersama-sama dalam channel ini. Sebelum kita mulakan berita terkini pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Komen anda amat dihargai. Jangan lupa untuk tinggalkan komen anda supaya kita dapat menambah baik channel ini pada masa yang akan datang. Berita terkini bermula dalam kiraan 1, 2, 3. Selamat pagi Malaysia, selamat pagi. Berita terkini dipetik daripada sinarharian.com.my bertarikh 11 Julai 2022. Bertajuk ROS tolak pindaan, UMNO mungkin adakan pemilihan tahun ini. 11 Julai 2022. Berita penuh Pontian, UMNO berkemungkinan besar akan mengadakan pemilihan parti pada tahun ini sekiranya Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS menolak permohonan pindaan perlembagaan parti itu. Setiausaha agungnya, Datuk Muhammad Seri Ahmad Maslan berkata, UMNO juga mempunyai perancangan lain jika pemilihan tidak dibuat pada 29 Disember ini. Bagaimanapun, Ahmad yang juga ahli Parlimen Pontian enggan mendedahkan butiran Plan B yang dirancang UMNO itu. UMNO ada Plan B. Namun, jika tak mahu Plan B, maka kita akan buat pemilihan parti sebelum 29 Disember ini. Bagaimanapun, kita laksanakan Plan B jika ROS tak lulus permohonan pindaan perlembagaan berbanding membuat pemilihan. UMNO sebenarnya tak mahu buat Plan B itu. Kita harap ROS luluskan permohonan kerana tak ada sebab ia tidak dilulus kerana ia sama dengan apa yang dilakukan oleh MCA sebelum ini, katanya. Ahli Parlimen Pontian itu turut yakin permohonan pada ROS akan diluluskan kerana UMNO melaksanakan pindaan perlembagaan mengikut prosedur dan proses yang ditetapkan. Selain itu, pihaknya tidak menjangkakan masalah untuk mendapatkan kelulusan ROS, memandangkan agensi itu pernah meluluskan permohonan yang sama oleh MCA. UMNO sebelum ini menangguhkan pemilihan parti di semua peringkat cawangan, bahagian dan majlis tertinggi selama 18 bulan selepas penggal 2018-2021 berakhir pada 30 Jun tahun lepas. Jika dihitung, tempoh 18 bulan itu akan tamat hujung tahun ini dan pemilihan UMNO perlu diadakan sebelum 30 Disember 2022. Berdasarkan dokumen pindaan yang dibentang, ia memperuntukkan dua cadangan fasal baru iaitu fasal 10.16.1 yang menyebut Majlis Tertinggi MT UMNO berhak menangguhkan pemilihan di peringkat MT, bahagian dan cawangan. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Satu keputusan yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia tidak lain dan tidak bukan adalah KSSR Sri Najib Razak yang sudah dipenjara selama 12 tahun 210 juta denda kerana didapati bersalah pecah amanah, pengubahan wang haram dan juga apa lagi ya, rasuah 42 juta ringgit SRC International, anak syarikat 1MDB. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Najib Razak telah bersama dengan pasukan peguamnya telah membuat satu semakan kehakiman. Mereka merayu dan mereka memberikan bukti yang baru supaya dengan harapan perbicaraan yang dulu itu dibatalkan kerana mereka berkata Hakim Nazlan
ada konflik of interest ketika dia membuat penghakiman. Kalaupun Hakim Nazlan salah, kalaupun Hakim Nazlan salah di dalam penghakiman, kenapa tiga hakim di Mahkamah Rayuan setuju, malah lebih menekankan bahwa Najib Razak bersalah, mencuri duit, memalukan negara, mementingkan diri sendiri, dan semua uang itu, kata hakim tersebut, tidak ada satupun untuk rakyat, untuk kepentingan negara Malaysia, tetapi hanya ada memalukan negara. Aduh. Oke, tuan-tuan dan puan-puan, dan tiba-tiba baru juga tular satu message, kononnya Jabatan Peguam Negara telah membatalkan semua proses apa itu anak buah saya bagi saya kopi lah. Dangam kalau anda ucap terima kasih. Terima kasih kepada anak buah saya. Dia pun YouTuber juga, YouTuber berjaya lagi. Okey. Apa sudah tadi ya? Mereka mau supaya semua itu dibatalkan dan tular. Kononnya ada satu berita Jabatan Peguam Negara membatalkan penghakiman tersebut. Dan perlu ada untuk perbicaraan semula. Woi, saya baca jauh ini terus terbangun. Bukan apa, saya gembira. Gembira kalau betul Najib Razak tak bersalah. Saya bergembira kalau dia tidak bersalah. Malangnya tuan-tuan dan puan-puan, rupanya itu mimpi, segala mimpi saja. Baru sebentar tadi Jabatan Peguam Negara mengeluarkan satu kenyataan bahwa semua itu buyuk, tipu. Tidak betul. Tidak betul. Malah Jabatan Peguam Negara mengeluarkan kenyataan rasmi bahwa Jabatan Peguam Negara tidak pernah mengeluarkan apa-apa kenyataan atau ketetapan berhubung kes perbicaraan SRC International Sdn Bhd atau dikenali sebagai SRC yang membabitkan bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Razak sebagai tidak sah. Masih sah ya? Masih sah. Kecewa lagi. Wah, kecewa. Sian Najib bakal masuk penjara. Kalau dia kalah, habislah. Dalam satu kenyataan pada hari, Jabatan Peguam Negara telah menafikan berita yang tular di media sosial itu dengan menegaskan ia adalah palsu. Katanya, kata kenyataan daripada pejabat Peguam Negara itu merujuk kepada kenyataan yang disebarkan yang bertajuk Pejabat Peguam Negara telah menetapkan yang perbicaraan SRC tidak sah kerana kesilapan prosiding. Jabatan ini menafikan ada membuat ketetapan seperti yang dikatakan dalam kenyataan yang tersebar itu, katanya. Pada awal Jun yang lalu, Najib memohon untuk Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan keseluruhan perbicaraan penyelewengan dana sebanyak 42 juta ringgit. SRC yang dihadapi di Mahkamah Tinggi batal dan tidak sah. Begitulah, begitu juga beliau juga memohon Mahkamah menimbangkan semula diadakan perbicaraan semula. Jabatan Peguam Negara dalam kenyataan sama turut memberitahu Mahkamah Persekutuan tetap menetapkan dan masih lagi berjalan untuk pendengaran rayuan terakhir kes SRC International Najib Razak ini bermula 15 Ogos. Sekarang sudah 10 hari bulan, 11 hari bulan besok, ada lebih kurang sebulan lagi untuk penentuan Najib Razak masuk penjara sebagai banduan terhormat atau beliau akan menjadi hero Hindustan yang kalah dulu menang kemudian. Apapun saya mendoakan semoga Najib Razak menang. Okay? Tapi saya tetap dengan pendirian hakim punya keputusan betul, mahkamah punya keputusan tetap betul. Salah tetap salah. Macam mana bagus pun, baik pun, kalau salah tetap salah. Mana boleh? Itulah betul. Ada satu artikel yang saya baru baca yang ditulis oleh profesor. Seorang profesor daripada Unimas, dia kata, sehingga rakyat Malaysia mengejek, memberli, menyindir dengan pedas sekali. Membandingkan isu kes SRC Najib Razak 42 juta ringgit dengan orang yang mencuri di pasaraya.
Ada lagi tadi tengah hari saya ada tengok satu TikTok. Nah, saya dah lupa apa ikon TikTok dia, tapi lucu betul. Seorang wanita, ibu-ibu, mama-mama dari Sabah, menyuntil lagi. Dia bilang, satu-satunya negara di dunia. Lucu lah. Satu-satunya negara di dunia, dia kata. Yaitu, orang yang mencuri Milo, 2 bungkus Milo di penjara 14 hari. Dia kata. Tetapi orang yang sudah dijatuhkan hukuman kerana mencuri 42 juta ringgit masih bebas untuk apa dia bilang tak? Untuk berpolitik. Lepas itu masih bebas untuk mencalonkan diri itu dan ini, dia kata begitu. Lucu juga, tapi ada kebenarannya juga. Ya. Okey, salah tetap salah. Jangan sampai negara Malaysia nanti lagi memalukan pula, nanti dijadikan sindiran pula oleh pelawak-pelawak dunia. Okey, jadi menutup kepada kenyataan tersebut daripada Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara mengeluarkan kenyataan, Jabatan Peguam Negara akan hadir sebagai responden atau pendakwa raya. Jabatan ini juga akan meneruskan dengan rayuan kes berkenaan dan akan menunggu keputusan, katanya. Berkenaan dengan kes Dato' Sri Najib Tun Razak yang sudah dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara, 210 juta denda. Itu baru satu kes. Banyaknya kes lagi Najib Razak ni. Kesian jugalah. Kalau dia lepas ini pun, dia tetap naik turun mahkamah. Pengubahan kes mengubah audit, kes lembaga hasil dalam negeri, kes perbendaharaan negara, kes 1MDB Tenno, kes banyaklah. Lepas tu anak-anak Najib pun semua ada kes juga dengan lembaga hasil dalam negeri. Banyak pula tu, berjuta-juta. Dan itu tadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.